Oke, kembali lagi kita cuy, dan di sini masih di game Arida. Kita lanjutin series kemarin ya. Kita udah sampai di kota ya, di sebuah kota yang harus kita jelajahi cuy. Oke, jadi di video kemarin itu kita sudah selesaikan beberapa misi ya dan mendapatkan sebuah achievement cuy. Oke, kita akan lanjutkan saja untuk videonya cuy. Nah, aduh kehausan cuy. Bentar saya akan minum dulu ya. Oke, di sini masih ada air. Oke, cuma satu doang ya. Oke, di sini ada mandako, kita bisa bikin air dari ini cuy, mandakaru ya. Oke. Ternyata habis cuy mandakaru saya. Kita akan grinding dulu. Jadi saya off cam itu pas selesai record saya ini cuy grinding apa? Makanan ya, jadi saya udah banyak ini makan, cuman airnya doang ini. Oke, kita udah ada air nih cuy, cuma sedikit-sedikit doang gini nambahnya ya. Oke, kita akan nanti kumpulin lagi lah mandakarunya cuy ya. Jadi di sini itu nggak ada air cuy ya, waterhole itu kekeringan, jadi kita harus apa ya, ngirit-ngirit pakai mandakaru cuy atau kaktus. Oke, di sini ada rumah, di sini enggak ada resus. Udah saya ambil. Tanaman mati cuy, di sini ada kasapa, kita akan ambil. Dan di sini saya sudah berada di kotanya cuy ya. Jadi tinggal kita ya intip-intip aja cuy. Oke, di sini sangat luas. Oke, ada mandakaru di sini, kita ambil. Oke, ambil aja terus. Waduh, kok nggak bisa habis ini? Ngebug kah? Oh, habis-habis. Oke, misi kita untuk mengambil 2 mandakaru weather. Di mana ya? Padahal ini cuma mandakaru weather ya. Nah, kita bikin, tapi nggak ada progres. Mungkin yang lain cuy ya. Nah, sudah saya minum nih. Tuh, belum ada, cuma satu. Tapi di mana ya? Aduh, bentar, di sini namanya sama mandakaru tapi nggak bisa ya, berarti kita harus cari mungkin ya. Oke, di depan itu ada orang cuy, nanti kita akan ke sana. Nah, ini dia namanya Padre ya. Aha, di sini ada apa ini? Ada roasted mandakaru. Mandakaru busuk ya. Ini mandakaru busuk apa matang ya? Bahasa Inggrisnya itu roasted itu kan kayak matang mungkin ya. Mandakaru matang mungkin dibakar itu. Nah, ini ada di kota Fafa. Oke, di sini ada orang, cuy. Almia namanya ya. Oke, waduh rumahnya. Ini rumah apa gubuk ini? Kayaknya sih gubuk ya. Oke, di sini ada mandakaru, kita kehabisan toolnya cuy. Kita bikin dulu ya. Oke, kita ambil lumayan itu ya untuk bikin air ini soalnya. Oke, kita ke depan sana. Oke, di depan ada ini ya, waterfall ya cuy. Oke, lumayan kita selamat cuy. Nice, kita ambil cuy airnya. Oke, dapat 2, dapat 3. Waduh, cuma dapat 3 doang. Waduh. Lumayan lah, lumayan. Oke, 77. Lumayan nambah 77 ya. Oke, di sini ada apura telur. Telur bisa kita olah jadi ini ya cuy, makanan juga nanti. Oke, di bawah juga ada apa itu, kayak tempat ternak ya.
Oke, di sini kita akan pulang terlebih dahulu untuk ini cuy, misi kita ya, untuk menyalakan lampu di semua ini cuy, tempat siap-siapnya itu ya. Oke, nice, sisa 3 lagi cuy yang harus kita ya kasih lilin ya di bagian Nyonya Firmina cuy. Kita akan kasih lampu penerangan cuy di depan sana, berarti sisa 2 ya, sisa di desa oratori ya, sama di stone face oratori. Oke, di sini tempatnya Firmina ya. Nah, di sini belum kita bisa masuk ya, nanti kita minta izin ke Nyonya Firmina dulu. Dan ini kayaknya rumahnya Firmina ya di sini. Oke, kita keluar lagi, sisa ini ya, desa oratori doang. Oke, di depan sana ya. Nah, sisa satu berarti ya di bagian stone face oratori. Oke, di sini juga ada jalan menuju ke sana ya. Jadi ini sisa satu misi untuk membuka jalan ke kota ya. Dan di sini saya belum bisa karena harus menyelesaikan misi dari Nyonya Firmina dulu cuy ya. Oke, kita akan cari untuk ini ya cuy, tempat safe-safean di bagian stone ini ya cuy, di bagian stone oratori. Oke, ini dia misi terakhir kita cuy. Oke, habis ini kita ke misinya Ibu Firmina cuy ya. Oke, di depan sana stone pass. Nah, di sini ya lokasinya. Oke, ini dia. Jadi untuk story-nya ini sangat bagus ya cuy ya, sangat mantap lah ini. Panjang juga ceritanya ya, kita akan bikin series lah. Oke, dan Father Olaf berkata apa itu? Dapat mulak maaf tuh Melocoatus 4. New resep, lumayan kita dapat resep baru untuk buat makanan ya. Waduh, ini tempatnya whetstone kah ini? Kalau ditambang lumayan ini ya, bisa cuan ini. Oke, ada panda karu, kita nggak akan ambil. Di sini ada pohon. Aduh, ada apa ini? Oh, dapat umbu, lumayan lumayan. Oke, di atas sini ada apa? Ada waterhole, lumayan. Oke, lumayan lah lumayan. Nggak sia-sia kita kesini ya. Oke, dapat 3 lagi nih kayaknya, kayaknya ya. 2. Oke, kita potong cabe. Oke, dapat beans. Oh, bean itu bukan cabe ya. Oke, bentar kita akan minum dulu karena kita kehausan cuy. Oke, lumayan 82. Di sini ada banyak sekali makanan saya cuy. Oke, whetstone kita ambil. Oke, kita akan ke, waduh ini Pathfinder open the way to the city. Oh, kayaknya ini cuy, apa di Mr. Firmina ya. Bentar, kita akan pulang dulu ke ini cuy, Mr. Firmina ya. Oke, jalan pulangnya kemana sih tadi? Oh, bawah, bawah. Sampai tersesat ya cuy, karena ini batunya ini kayak apa yang bikin pusing gitu. Oke, ada mandak karu, kita ambil. Di sini kita akan pulang ke rumahnya Firmina ya. Kita untuk menyelesaikan misi ini cuy, open the way to the city ya. Biar bisa kebuka jalannya cuy. Kita akan looting-looting dulu di sini sambil menuju ke rumahnya Ibu Firmina cuy.
Oke, kita sudah sampai di rumahnya Bu Firmina ya. Kita akan ambil ini dulu, cuy. Oke, lumayan. Oke, di sini cuy untuk jalannya, cuy ya. Tapi masih kekunci gitu loh. Nah, itu dia tanda tanya di sebelah kanan ya. Kita akan ke sana. Nah, ini dia, Get the Dead Valley. Oke, kita akan izin dulu ke Nyonya Firmina, cuy ya. Untuk ngebuka pintu di situ, cuy. Oke, itu dia Nyonya Firminanya, cuy. Oke, saya akan skip dulu cuy di sini. Oke, misi kita ke Pak Tiao ya, ke kakek kita cuy. Nah, untung di sini deket ya. Nah, itu dia Grandpa Home. Oke, find in the backlands, kita disuruh apa itu, pergi ke Nyonya Firmina untuk minta tolong. Apa itu, Firmina minta tolong apa itu cuy? Oke, kayaknya kita harus di ini cuy, harus ngasih dia sesuatu ya. Di sini harus kita kumpulin aurora, daun aurora ya, aurora 3 minimal ya, baru 0 sih. Oke, berarti di tempat sana cuy ya taunya ya. Oke, kita akan meluncur ke sana cuy. Oh, di sini ada sarang burung cuy. Oke, kita akan looting dulu di sini cuy. Oke, di atas ada apa itu? Oke, apakah ini? Oh, bukan, kita dapat buah ya. Oke, kita akan langsung saja ke sana cuy. Di sini ada ini cuy, ada buat bikin air ya, tapi kita harus ke sana dulu cuy. Terus ke misinya dulu ini. Oke, kita akan langsung saja cuy. Nice, sudah kebuka cuy. Oke, apa ini? Oh, di sini ini cuy beracun ya. Waduh, ngurangan cuy, itu saya ngurangan cuy, berkurang ya. Oke, di sini ada apa itu? Sun Red Meat. Oke, lumayan. Oke, di sini berbahaya tempatnya cuy, langsung berkurang itu cuy. Waduh, bisa kalian lihat di kiri atas ya tadi. Ntar kita harus mencari ini dulu cuy, bahan minuman buat ini cuy, bertahan di sana ya, soalnya itu tempat berbahaya ya. Oke, coba kita jajal masuk lagi cuy ya. Ini di sini nggak ada apa-apa sih cuy, kita disuruh ambil daun ya, daunnya doang ini. Oke, lumayan luas ini cuy. Waduh, bahaya banget ini. Saya belum ambil ini lagi buat bikin air minum ya. Oke, di sana ada lagi. Bahaya ini. Aduh, berkurang terus cuy. Bisa kalian lihat ya di kiri atas cuy, ada bar minuman saya sama makanan saya cuy. Oke, di depan ada ini, jembatan. Oke, kita akan lewat. Aduh, nge-stuck cuy. Aduh, kita akan keluar saja cuy dari sini ya. Kita persiapkan dulu makanan saya cuy. Waduh, langsung kehausan saya. Waduh, gak ada lagi, gak ada air, bahaya nih.
Oke, lanjut kita cuy. Sudah kita ini cuy ambil untuk resource-nya cuy. Buat bertahan di sini kita cari pohon. Pohon apa itu? Aroera ya, Aroera. Oke, pohonnya kayak gimana sih? Kayaknya nggak ada yang ini cuy, nggak ada yang hidup pohon di sini. Mati semua ya. Tuh, bisa kalian lihat mati semua cuy. Di sini banyak tulang belulang. Ada chest. Oke, dapat candler. Oke, ada lootingan di sini, dapat berapa dura. Oke, ada sapi yang mati. Cok, karkas. Sapi karkas. Wooden box apa ini? Aduh, kecapean saya cuy di sini. Oh, ini cuy. Nah, kayak gini ya bentukannya. Kita inget-inget kayak begini. Oke, lumayan dapat satu. Nah, ini dia. Dua. Sisa satu lagi cuy. Mungkin di atas ya. Oke. Di mana dia? Di mana ini ya? Tiga sudah komplit, kita ke Nyonya Firmina. Oke, lumayan nih, lumayan. Enggak, ini ya, enggak terlalu berkurang untuk apa? Minum saya tuh cuy, yang di atas ya. Oke, kita langsung OTW ke Ibu Firmina cuy. Berikan Nyonya Firmina daunnya. Oke, save kita cuy. Oke, ini dia. Aduh, nggak ada cuy Nyonya Firmina. Kok bercahaya ini? Kok bercahaya? Kok bisa bercahaya di sini? Apa ini? Oh, di rumah ini cuy. Di rumah kakek saya ya. Waduh, itu kok bisa bercahaya gitu ya. Aduh, dia lagi ngapain itu? Hah? Waduh. Wah, bad ending sih ini cuy. Waduh, kakeknya meninggoy cuy. Aduh, bad ending banget ini. Kita sudah dapat bad ending di scan pertama ya. Waduh, ini momen yang paling sangat sulit. Waduh. Ya, begitulah cuy ya. Oke, mungkin untuk video kali ini mungkin sampai di sini ya. Dan untuk kuburannya ditaruh di mana itu? Oh, di belakang kayaknya cuy, di belakang rumahnya ya. Oke, kita akan coba cek. Ah, ini dia cuy. Waduh, udah meninggal ya cuy. Aduh ya, mungkin untuk video kalian mungkin sampai di sini cuy ya. Oke, lumayan juga ini buat thumbnail ya. Oke, mungkin untuk video kalian mungkin sampai di sini cuy ya. Oke, kita akan lanjut di next video cuy. Oke, bye.